Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, kita kembali bertemu dalam pelajaran praktik komputer bersama Pak Miftah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih dalam Microsoft Excel. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, hari ini kita akan praktik membuat jadwal pelajaran ya. Oke. Oke, siap. Kita terlebih dahulu ketik judulnya sayang. Kalian sudah tampilan seperti ini ya, sudah di Excel ya. Oke, sekarang kita jangan lupa di caps lock di keyboard kalian caps lock huruf besar ya. Jadwal pelajaran. Kelas 3. Tahun 2021. 2022. Oke, enter SDT Al-Barakah. Nah, seperti ini. Bisa ya? Kalau sudah seperti ini, kita akan mengedit nanti ya. Sekarang kita klik dulu. Di sini kita tulis waktu ya. Waktu. Kemudian ingat, kita mengetiknya sesuai dengan kotak sayang. Jadi setiap kotak, setiap judul ataupun hari dan sebagainya harus di kotak yang berbeda. Waktu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat ya. Oke. Enter. Waktunya kita jam 7.00. Ini kita samakan sayang ya. Duha, 07 sampai dengan jam 7.30. Nah. Oke. Kita besarkan sedikit kotaknya. Kami tahu lagi enak sekalian. Jadi kalau kalian ada yang salah mengetik ya, seperti ini misalnya, kalian bisa mengedit di sini langsung nih. Klik di sini. Nah ya. Jadi tidak perlu dihapus semuanya. Paham ya? Jadi kalau mengedit di sini klik di judulnya sini sayang. Tuh. Jadi tidak perlu menghapus semuanya. Oke. Ini kita samakan saja ya. Sholat duha. Duha. Nah, sip. Dan murojaah. Oke. Ini kita blok lagi sayang, coba seperti ini ya, cara blok tanda panah seperti ini. Nah, jadi kita tarik sampai hari Jumat. Oke. Ingat ini ya, merge and center. Jadi kita klik yang merge and center, artinya digabungkan dari tengah-tengah. Nah, seperti ini. Bisa ya? Oke. Kemudian jam 7.30 sampai jam 8 ya, 08.00. Ini pelajarnya apa? Boleh kalian isi ya, misalnya math. Math ya. Ini 2 jam 2 jam kita tulis. Kita buat waktunya dulu saja sayang ya. Sampai jam 08.30 sampai jam 09.00. Ya, kemudian jam 09.00 sampai
09 30 kemudian 09 30 sampai jam 10. Usul 00 jam 10 00 sampai dengan jam 10.30. Oke, kita buat sampai seperti ini aja sayang ya. Jadi tidak terlalu banyak. Oke, mat ya. Misalnya matnya 2 jam. Kemudian tahsin. Tahsin. Nah, ini nanti kita buat isoma ya, tulis isoma. Ataupun istirahat saja, istirahat. Istirahat karena jam 10. Ingat, buat seperti biasa sayang, tarik seperti ini. Ingat pamit ulangi. Jangan seperti ini ya, harus seperti ini. Nah, kalau seperti ini tinggal tarik tanda panahnya. Eh, tanda plusnya ya. Jadi kita klik. Nah, seperti ini. Bisa ya? Nanti kita warnai. Hari Selasa misalnya tematik 2 misalnya ini ya. Tuh dia di Excel langsung otomatis sayang. Kalau sudah seperti ini enter saja. Nah. Kemudian apalagi? Misalnya bahasa Arab. Nah, ya udah otomatis. Kemudian di sini tahfiz. Ini boleh kalian di jadwal sesuai kelas boleh sayang ya. Ini pamitannya contoh. Tahfiz 2 jam. Komputer 2 jam. Nah, sip. Kamis PJOK. Oke. PJOK tuh sudah otomatis. Bahasa Inggris. Nah, sudah otomatis sayang ya. Oke, selanjutnya. Tematik 3 misalnya. Apa lagi yang belum? Pelajaran apa lagi yang belum ya? Oke, kita tahfiz lagi deh. Tahfiz. Oh, sip. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan mengedit sayang. Pertama kita judul dulu ini. Kita beri ini. Ingat match and center tengah. Nah. Lanjut. Lagi. Lagi. Ini boleh kalian edit kembali, silakan ukurannya misalnya 12. Kemudian fontnya ataupun tulisannya boleh diganti yang lain. Nah, warna pun juga boleh. Ini kita buat center tengah ya ini. Kita bold atau dihitamkan. Ini pun sama kita buat tengah-tengah. Ini. Nah, sekarang kita beri kotaknya ataupun folder border ya, tuh seperti ini. Ini masih ada yang kecil nih, kita tarik sayang nih seperti ini. Jangan seperti ini, yang ini. Nah, tarik tahan mouse-nya. Oke ya. Ini boleh kalian edit lagi. Nanti bisa di istirahat kita kasih warna merah boleh seperti ini. Muroja kita beri warna misalnya apa? Kuning ya. Ataupun hijau juga boleh hijau. Nah, seperti ini. Pak, ukurannya boleh diganti ya? Boleh, silakan. Buat yang besar. 14 misalnya. Nah, nanti kita tinggal edit. Hurufnya boleh diganti juga. Nah, ini deh. Ini kita geser seperti ini, besarkan huruf, berbesarkan kotak ya.
Nah, seperti ini. Biar rapi ya. Atau yang sudah Pak Mas sampaikan kemarin ini ya, cara membuat ukuran kotak yang sama. Jadi kamu tidak perlu satu-satu ya. Misalnya, kamu ulangi, blok seperti ini sayang. Tahan, tarik mouse-nya. Oke. Klik kanan mouse, pilih kolom wide ataupun lebarnya misalnya berapa ya? 20. Nah, ini 20 nih. Jadi sama nih. Tuh, 20 kan? 20 tuh. Tadi. Nah, 20. Ini belum dirubah nih. Kalau satu boleh, klik kanan lagi. Kita ganti 20. Enter. Oke. Nah, seperti ini. Bisa ya? Oke, kalau sudah seperti ini, nanti kalian save, tulis nama kalian misalnya Naura ataupun siapa ya, kelas 3 apa? 3 Najab ya atau 3 Kufah. 3 Najab boleh. Boleh juga misalnya kalian sini mau tulis kata-kata mutiara. Ya, rajin, pangkal pandai misalnya. Hemat, pangkal kaya dan sebagainya. Jadi boleh buat kata mutiara di sini kalian tambahkan ya. Oke, kalau sudah di klik file, save as seperti biasa. Nah, kita pilih dokumen ya. Ini dokumen. Nah, sayang kalian boleh bikin ataupun buat folder. Nih seperti ini ya contoh. Nah, ini judulnya komputer atau praktik komputer ya. Komputer. Nah, ini nanti kita save. Ini kita hapus Excel 2. Nanti setelah ini kita pilih mana tadi? Latihan Excel kita. Nih, praktik komputer klik open. Nah, di save. Ini Excel 2 ya, sayang ya. Biar nanti yang ketahuan yang kemarin. Save. Nah, seperti ini di save. Jadi, kalian kalau mau buka, bisa buka folder ini yang kuning ya. Kemudian kalian buka dokumen kalian. Mana tadi? Nih, praktik komputer klik 2 kali. Oh, ada latihan kalian. Ya, yang kemarin ada, nanti kita sambungkan kembali. Oke. Bisa ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti pelajaran kita hari ini selesai. Sekali lagi, Pak Mustafa ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sebelumnya, mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pada akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.